Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Salah satu tayangan televisi yang masih diminati oleh pemirsa tanah air adalah MasterChef Indonesia. Acaranya terus bergulir hingga season ke-8. Acara yang dimentori oleh Chef Junior Rohrim Pandey, Arnold Purnomo, dan Renata Muluk itu tak hanya menambah wawasan kuliner, tapi bisa melihat keseruan para peserta yang berkompetisi. Nah, bagi kalian yang kangen dengan kondisi terkini para pemenang setiap musim, yuk deh tonton video hari ini. Kabar terkini 7 Jawara MasterChef Indonesia. Namun sebelum lanjut, pastikan dulu ya kalian tabsen menekan tombol subscribe dan bell notifikasi channel ini agar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari channel Hiburan Populer. Lucky Andreono. Lucky Andreono adalah pemenang pertama MasterChef Indonesia season pertama yang tayang pada 2011 lalu. Berbekal gelarnya sebagai jawara, Chef Lucky asal Kota Malang ini merintis sebuah restoran bernama Lucky's Kitchen di Yogyakarta. Selain itu, Lucky juga sempat memiliki program masak sendiri loh di televisi. Tidak hanya itu, Chef bertubuh tinggi besar ini juga kerap digandeng menjadi pengajar dalam berbagai kelas masak. Chef Lucky sekarang ini mengasuh channel YouTube. Ia banyak mereview restoran-restoran dan pastinya memberikan resep masakan. Desi Trisnawati. Berikutnya, pada season kedua di tahun 2012, Desi Trisnawati muncul sebagai jawara. Keahliannya dalam memasak makin memantapkan Direktur Novilla Boutique Resort Sungai Liat Bangka ini menekuni aneka bisnis kuliner, seperti restoran, resort, catering, dan kursus masak. Nah, sekarang ini nih, selain aktif memasak dan mengurus bisnis kuliner miliknya, Desi juga aktif loh mengajar dan berbagi ilmu memasak di banyak event dan juga menulis buku. Wah, hebat banget ya! William Gozali. Masih ingat nggak? Pemenang MasterChef Indonesia musim ketiga 2013. Ada William Gozali yang memiliki channel YouTube produktif yang rajin menghadirkan resep-resep terbaru bagi para subscribernya. Selain itu, Chef Wilgos panggilan akrabnya memiliki beberapa usaha kuliner loh. Wilgos antara lain memiliki bisnis kuliner seperti Sunny Fat Day. Belakangan Wilgos bersama Kevin Kurniawan dan William Nugraha juga mengasuh channel R4W Project untuk membagikan tips editing foto atau video makanan. Ada yang sering nonton gak nih? Luvita Hodiono. Luvita adalah juara MasterChef Indonesia season keempat yang tayang pada 2015 silam. Gak hanya berparas menawan, Luvita juga memiliki keunggulan dalam membuat dessert. Maka setelah menyandang gelar jawara, Luvita membuka bisnis kue dan dessert bernama Cake Musper dan FOI Bags & Co. Selain mengurus rumah tangganya, Luvita juga makin fokus nih sebagai pâtissier alias ahli di bidang pastry, cake, dan dessert. Ia juga sering loh jadi pengajar masak dan membagikan kepiawaiannya dalam membuat kue di channel YouTube-nya. Stephanie Horizon. Nah, setelah rehat 4 tahun, MasterChef Indonesia Season 5 kembali digelar di tahun 2019. Saat itu, Stephanie Horizon keluar sebagai pemenangnya. Masih ingat kan?
Chef asal Kota Sampit, Kalimantan Tengah ini terus menekuni dunia masak hingga kini. Ia membuka usaha kuliner olahan ayam dan juga donat. Fanny juga aktif loh di akun Instagram dan channel YouTube-nya yang kerap membagikan aneka tutorial masak. Erik Herianto. Pada akhir 2019 lalu, kompetisi MasterChef Indonesia kembali digelar. Kali ini, Erik Herianto asal Jakarta menjadi pemenang pertama season ke-6. Setelah memenangkan kompetisi masak terbesar di tanah air itu, Erik kembali mengelola restoran bakmi miliknya. Nah, karena mempunyai latar belakang sebagai saintis, Chef Erik kini juga rutin loh membuat konten di YouTube. Dia sering banget nih berbagi resep dan tutorial masak. Juga video icip-icip makanan lezat. Ia juga tak lupa memberi ulasan pada makanan dan restoran yang ia kunjungi. Jerry Andrean. Sempat tereliminasi, Jerry Andrean akhirnya merengkuh gelar pertama MasterChef Indonesia season ke-7 yang digelar sejak akhir 2020 lalu. Usai memenangkan kompetisi, pria berkacamata asal Tangerang, Banten ini rajin mengunggah resep masakannya di akun YouTube dan juga TikTok miliknya. Setelah lepas dari MasterChef Indonesia, Jerry berencana membuka usaha kuliner nih, baik restoran, kafe, atau rumah makan. Namun, ia masih menunggu situasi lebih kondusif. Nah, itu dia sejumlah kabar terbaru kampion MasterChef tiap musim hingga season ke-7. Semuanya ternyata masih aktif ya, mendedikasikan diri pada dunia kuliner. By the way, siapa nih pemenang chef favorit kalian? Tulis di kolom komentar yuk, sekalian klik like dan share video ini. Kita berjumpa lagi di konten terpopuler lainnya. Bye-bye!